Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, di mana Rasulullah katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum hayyun karimun yastahi min abdihi an yarfa'a ilaihi yadaihi fayarudduhuma sifran. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Rabbmu itu pemalu lagi pemurah. Ya, Rabb Allah itu adalah hayyun karimun, pemalu lagi pemurah. Apabila dia tidak mengabulkan doa, ya, permintaan doa hamba kepadanya, yang mengangkat tangan kepada keduanya, yang mengangkat kedua tangannya kepadanya untuk berdoa, lalu dia kembali dengan tangan kosong, maka Allah malu melihat seorang hamba ini yang dia bermohon dengan penuh tulus, meminta kepada Allah dengan tangan kosong. Ya, diangkat tangannya kemudian dia kembali dengan tangan kosong, maka Allah malu. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya pengabulan, istijabah. Nah, untuk itu kita jangan tergesa-gesa ingin segera dikabulkan doa kita. Ya. Jangan kita al-ajalah. Tergesa-gesa ingin segera dikabulkan doa kita. Ya, karena sebagian manusia banyak, untuk apa lagi berdoa, ya enggak? Sudah penat kita berdoa, sudah letih kita meminta, ternyata kita tidak dapat apa-apa. Kita yang sudah sholat, sudah beribadah kepada Allah, ya, orang lancar-lancar saja rezekinya. Sementara kita yang ya banyak ibadah, banyak sholat, banyak baca Quran, kok rezeki kita semakin meninggi ini, ya, susah hidupnya. Nah, ini adalah al-ajalah, yaitu minta ingin dikabulkan segera atau tergesa-gesa agar diijabahkan oleh Allah.